Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam channel Mustaqim Malik. Hari ini kita akan melakukan penyemprotan rumput dengan metode yang sangat ekstrim, saudara-saudara. Sedap. Main kali, jangan tinggi-tinggi kali bro, masuk mulut nanti. Ya, masih bersama Yudi Suryawan dan Putra bersama anak STM. Apa itu kepanjangannya? Sahabat Tani Milenial. Yeah. Hari ini kita mencoba alat yang sudah kita rakit dengan pompa DC. Kemudian ada di sini kita racik racunnya. Hari ini kebetulan ada genset di rumah yang nggak kepake, yang sempat menjadi genset pertolongan pertama di rumah, kita gunakan di sini. Ya, pekerjaan menjadi mudah dengan sistem mekanisasi seperti ini. Tetapi tetap ada kerumitan sedikit di sana sini. Mudah-mudahan bisa kita halau pelan-pelan dan kita cari sistem mekanisme yang terbaik. Ada join di sini, selang 50 meter saat ini kita pakai. Ya. Yang pertama, kemudahannya yaitu kita tidak membawa pompa gendong lagi. Yang kedua, dosis kita bisa tingkatkan terkait dengan penyemprotan ini. Misalnya, kalau misalnya satu staking ini habis 50 liter, maka kita sudah langsung siapkan 50 liter. Bila dosis itu kita misalnya 100 cc per tangki, kita siapkan sesuaikan dengan kebutuhan dosis tersebut. Makanya kita harus siapkan gelas ukur dan herbisidanya terlebih dahulu di dalam satu tangki, karena ini sudah tinggi sekali rumputnya ya. Jadi harus dilakukan penyemprotan secara selektif. Bahan ini akan kita coba kelola dengan sistem TOT. Ya, lo apa? Loring stick loader. Ya, kita akan bikinkan seperti itu. Seperti di bapak yang di sawit-sawit itu ya kan? Ya. Iya. Mesin genset biasa. Enggak minyak ya? Iya. Campur. Iya. Pemirsa, inilah dia mekanisasi kebun. Sedap. Cakep.